Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa kanal Inner Health yang semoga selalu sehat dan bahagia. Senang sekali, saya Hanggoro dari Departemen Patologi Anatomi FK KMK UGM bisa menjadi tuan rumah diskusi daring peranan lagu dalam pendidikan karakter anak, alternatif parenting pada era pandemi. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM dengan alumni pendidikan dokter FKKMK UGM Angkatan 1985 atau kita kenal dengan D5 dan InnaHealth, Trusted Health Channel. Angkatan 1985 atau D5 saat ini diamanai untuk menyelenggarakan acara temu alumni FKKMK UGM pada tahun 2022. Nah, diskusi daring ini adalah salah satu rangkaian acaranya. Jangan lewatkan rangkaian acara yang lain ya, pasti seru. Sedangkan InnaHealth adalah kanal yang menyediakan informasi kesehatan terkini, akurat dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Dan alhamdulillah tahun ini InnaHealth sudah mendapatkan silver button dari YouTube karena sudah mempunyai subscriber di atas 100.000. Luar biasa bukan? Jangan lupa subscribe ya Bapak Ibu ya, Mbak Mas dan juga adik-adik sekalian. Nah, pagi ini topik yang akan kita bahas sangat menarik ya. Di era pandemi seperti saat ini banyak sekali aktivitas yang terpaksa dilaksanakan secara daring. Salah satunya adalah sekolah. Untuk mengisi waktu pembelajaran dan menghindari kebosanan anak-anak di rumah, lagu-lagu religi, kemudian tradisional, anak-anak, dan lain-lain dapat menjadi alternatif metode pembelajaran yang asyik, mudah diingat, dan dapat membantu menanamkan karakter baik pada anak. Nah, kita akan bahas lebih dalam terkait hal tersebut bersama dua orang narasumber yang luar biasa pagi ini, yaitu Dr. Indrawati, spesialis patologi anatomi konsultan dari Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM, dan Bapak Gadot Satrio Winahyu, Sarjana Teknik, MCHT, MNLP. Nah, ini saya susah menyebutnya ya, gelarnya panjang sekali. Dari Asri Medical Center, dan juga beliau adalah owner QS Wellness Center. Ya. Beliau adalah seorang hipnoterapis. Sebelum saya mulai, Bapak, Ibu, Mbak, Mas, adik-adik sekalian, jangan lupa mengisi link pendaftaran yang tercantum di YouTube ya. Siapa tahu Anda adalah salah satu yang beruntung mendapatkan transferan pulsa dari panitia. Ya, nanti itu harus diisi ya, supaya nanti Bapak, Ibu sekalian bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh transferan pulsa dari panitia. Nah, langsung saja yang pertama, Dokter Indrawati, spesialis patologi anatomi konsultan, akan menyampaikan materinya. Tapi sebelumnya kita simak CV beliau. Nah, itu tadi CV dari beliau ya. Beliau ini seorang dokter spesialis patologi anatomi ya, tetapi pada kesempatan ini beliau akan mempresentasikan sesuatu yang di luar dari bidang ilmunya sehari-hari ya. Ini unik ya. Kita coba merefresh ya, merefresh terkait dengan lagu-lagu. Nanti lagu-lagu apa saja yang bisa dipakai ya untuk menanamkan karakter pada anak atau mengubah perilaku mungkin ya, atau kita mengajak ke sesuatu yang nuansanya baik ya, itu ternyata bisa disampaikan loh dengan lagu-lagu. Nah, monggo Dr. Indra dipresentasikan 30 menit saja, Dok. Nanti biar kita bisa diskusi lebih panjang ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya.
Ya, sebenarnya moderator kita pada pagi hari ini ya, teman saya Dr. Hanggoro ini sebenarnya jauh lebih expert dibanding saya ya dalam bidang musik dan lagu ataupun di bidang ilmu patologi anatomi. Ya, seperti sudah disampaikan tadi, pada era pandemi ini kami ingin memunculkan ya suatu opini sebagai alternatif pendidikan karakter untuk anak-anak ya. Ya memang di sini kami bukan expert dalam bidang musik, lagu, bukan juga ahli dalam psikologi anak atau pendidikan ya. Tapi mungkin yang bisa kami sampaikan di sini nanti sebatas sharing ya, sedikit pengalaman kami sebagai pendidik juga dan juga sebagai pihak-pihak yang pernah dididik oleh para pendidik kami sejak dahulu sampai sekarang. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah karakter, ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yaitu karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dari yang lain. Ya. Ada juga yang menyebutkan bahwa nilai karakter adalah nilai dasar perilaku yang menjadi acuan tata nilai interaksi antar manusia. Ya. Disampaikan juga, when character is lost, then everything is lost. Ya. Ya. Ada beberapa kata yang mirip dengan karakter ya. Tapi di sini dibedakan bahwa karakter itu adalah tingkah laku seseorang yang terbentuk seiring dengan berjalannya waktu. Dan setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Ya. Mungkin bisa kita analogkan dengan attitude. Ya, attitude is little thing that makes a big difference. Sesuatu yang mungkin kelihatannya simple, sederhana, tapi sangat membedakan satu individu dengan individu lain. Ada beberapa jenis nilai dalam karakter ya. Yang pertama hubungannya dengan Tuhan, yaitu karakter yang bersifat religius. Pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan atau ajaran agamanya. Hubungan dengan diri sendiri, yaitu perilaku jujur, bertanggung jawab, mandiri, kerja keras, cinta ilmu, dan sebagainya. Juga hubungannya dengan sesama. Yang terpenting di sini adalah kesadaran akan hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain. Juga patuh pada aturan sosial, perilaku santun, ramah. Nilai karakter yang lain adalah hubungannya dengan kebangsaan. Ya, ini merupakan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air dan bangsa. Dan juga hubungannya dengan lingkungan. Ya, perilaku yang mencerminkan cinta alam dan lingkungan hidup. Ya, kesadaran untuk melestarikan lingkungan hidup kita. Nah, kalau pendidikan karakter itu didefinisikan sebagai usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memperdayakan potensi anak didik guna membangun karakter pribadi sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Ya, saya kira kita semua paham ya bahwa pendidikan karakter itu sebaiknya dimulai sejak dini, sejak masa kanak-kanak. Ya. Dan karena kita juga tahu bahwa lingkungan yang paling banyak di ya waktu yang paling banyak yang dimiliki oleh anak-anak itu bersama keluarga ya di samping sekolah dan lingkungan sekitar, ini sangat penting bagi kita para orang tua atau lingkungan keluarga ini untuk menanamkan pendidikan karakter yang baik ya. Nah, pendidikan ini adalah suatu bentuk interaksi komunikasi ya antara pendidik dan anak didik ya, dan bentuk komunikasi ini bisa dilakukan ya dengan memanfaatkan berbagai modalitas ya, di antaranya
media belajar termasuk media seni, meliputi musik ataupun lagu. Ya, kita tahu bahwa seni yang berhubungan dengan seni itu adalah hal yang indah, yang menyenangkan. Ya. Sehingga kalau anak didik itu dikenalkan dengan seni, ya, sebagai media pembelajarannya, kita harapkan anak didik itu akan merasa enjoy dalam mempelajari nilai-nilai karakter tersebut. Ya. Sehingga tidak akan merasa terpaksa, ya, dalam kita menanamkan karakter-karakter yang baik tersebut. Ya. Ini ada filsuf Jerman pada abad 19, Arthur Schopenhauer, ya. Ini mengemukakan bahwa di antara berbagai jenis seni, musik itu adalah seni yang paling abstrak. Walaupun begitu, disebutkan oleh beliau, semua orang itu suka terhadap musik. Pada kesempatan ini, karena saya juga bukan ahli musik, ya, mungkin yang saya tekankan di sini adalah pengaruh lirik lagu untuk pendidikan karakter. Ya, jadi ada berbagai jenis lagu yang bisa kita gunakan, ya, lagu anak-anak tentu saja, kemudian lagu religius, lagu pop Indonesia Barat, dan juga satu ini mungkin perlu untuk di tekankan juga, ya, lagu atau tembang Jawa. Nah, di mana mungkin sekarang ini sudah banyak anak-anak kita yang tidak mengenal lagi tembang-tembang daerah mereka sendiri, ya, termasuk lagu-lagu Jawa. Nah, manfaat lagu atau lirik lagu pada pendidikan karakter, di samping secara langsung, ya, di mana anak-anak didik bisa mengenal, bisa mengetahui jenis-jenis nilai karakter yang baik yang terdapat pada lirik-lirik lagu, tapi juga ada efek yang tidak langsung, ya, dengan menggunakan lagu, lirik lagu itu bisa membangun atau mempererat komunikasi antara pendidik atau orang tua dengan anak-anak. Ya, karena pembicaraan, obrolan mengenai lagu atau mengenai lirik lagu, mengenai mungkin artis-artis yang membawakannya, itu suatu obrolan yang ringan dan menyenangkan. Ya. Juga bisa dipakai sebagai sarana pendidikan bidang lain, terutama bidang seni lain, misalnya seni sastra, ya, atau juga bidang bahasa. Ya, kita tahu dengan menyanyikan lagu-lagu berbahasa asing, itu apa, kita akan secara tidak langsung jadi lebih banyak tahu tentang kosakata atau grammar dari bahasa tersebut, ya. Nah, itu juga bisa diterapkan pada bahasa daerah kita, ya, misalnya bahasa Jawa. Mungkin dengan memperdengar tembang-tembang Jawa yang menarik, anak-anak juga bisa lebih mengenal lagi, ya, lebih tahu lagi tentang kosakata bahasa Jawa dan juga tentang tingkatan dalam bahasa Jawa, ada kromo maja, kromo apa inggil dan sebagainya. Ya, ini ada ilustrasi, ya, yang menggambarkan ada perbedaan antara jenis musik baru dan musik lama. Jadi dipaparkan bahwa musik lama ini sepertinya lebih kuat pengaruhnya, ya, lebih katanya lebih berbobot, ya, karena memang biasanya musik-musik yang atau lagu-lagu lama yang sampai sekarang masih kita ingat, masih lebih enak kita nikmati, itu memang lagu-lagu atau musik yang cukup baik. Nah, di sini peran kita sebagai orang tua yang jelas lebih memiliki banyak perbendaharaan lagu-lagu dibandingkan anak kita, ya, kita bisa mengenalkan musik-musik yang atau lagu-lagu yang dulu pernah kita ingat, ya, kepada anak-anak kita. Ya, di sini ada ahli yang mengemukakan bahwa musik ini lebih memiliki kekuatan dan kata-kata. Ya, ini contohnya untuk anak-anak,
Ya, kita tahu bahwa sudah banyak lagu-lagu yang diciptakan untuk anak-anak dan juga dinyanyikan oleh anak-anak. Ya, kita ingat dulu banyak ciptaan lagu dari Ibu Sud, dari Pak Dal, ya, ada lagu-lagu Oh Ibu dan Ayah yang menggambarkan semangat untuk mencari ilmu, untuk rajin belajar. Ada lagu misalnya Peramah dan Sopan, ya, bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi Handia dan Tolan, anak-anak yang tak pernah bohong, ya, apa, rajin kerja, peramah dan sopan, itu sebenarnya banyak lagu-lagunya sesuai untuk anak-anak kita. Ya. Di samping itu ada lagu religius. Ya. Nah, mungkin kita ingat ada lagu-lagu kosidah dari Bimbo, ya, di mana disitu bercerita tentang ibadah-ibadah. Ya, ini contohnya dari agama Islam. Ya. Nah, di situ ada lagu, ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa, ada harus tarawih, apa gunanya? Nah, itu suatu pendidikan karakter. Ya, untuk itu puasa mengajarkan rendah hati, ya, dan sebagainya. Juga cerita tentang Nabi, dulu ada lagu Hikayat Nabi Yusuf, ya, misalnya, atau Hikayat Nabi Musa, ya, jadi ceritakan Nabi Yusuf itu sangat rupawan seperti malaikat, ya, dan dia karakternya sangat mulia, ya, tidak pendendam walaupun disakiti, ya, ini suatu ajaran untuk bersabar. Nabi Musa ini juga suatu teladan yang baik, ya, dikenal dengan kegagahannya, keberaniannya melawan raja yang lalim pada waktu itu. Kemudian, ya, seperti ini, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa lagu itu bisa sebagai media untuk pembelajaran yang lain. Ya, di sini anak-anak bisa belajar tentang sejarah Nabi, tentang ya silsilah Nabi, ya. Kemudian untuk tembang Jawa ini juga sebenarnya sama, ya. Jadi ada satu contoh tembang Jawa yang bagus, ya. Nah, ini kebetulan akan kita putar, ya, walaupun sebenarnya pada awalnya rencana kita akan memutarkan juga penggalan lagu-lagu, ya, yang menarik liriknya, ya, tapi karena ternyata terbentur pada copyright, ya. Ya, jadi mungkin untuk tentang Jawa ini bisa kita dengarkan, ya, supaya tidak bosan, ya. Semoga saja tidak terkena kebijakan hak cipta. Mungkin untuk Bapak Ibu yang bukan orang Jawa mungkin agak bingung, ya, dengan liriknya. Tapi sekarang gampang, ya. Tinggal kita klik browsing tentang lirik ini, kita bisa lihat terjemahannya di media elektronik. Ya. Nah, seperti juga cerita Nabi, tembang Jawa ini juga bisa dipakai untuk media pembelajaran cerita-cerita yang syarat dengan pendidikan pengerti yang baik. Ya. Biasanya tembang Jawa ini juga menceritakan tentang cerita wayang, dan saya kira kita semua paham bahwa dalam cerita wayang itu banyak karakter-karakter, alur cerita yang syarat dengan pendidikan karakter juga. Ya, ini saya contohkan tembang Tripomo
dari gubahan Sri Mangkunegara IV, ya, seorang pemimpin dan sekaligus pujangga yang berisi teladan watak kesatria. Tripomo artinya tiga perumpamaan. Jadi di sini disebutkan tiga tokoh pewayangan dari berbagai berbagai era, ya, Patiswondo, Kumbu Karno pada eranya Ramayana, kemudian Adipati Karno ini pada kisah Mahabharata. Ya, diceritakan tiga kesatria tadi sangat setia dan berbakti pada negara dan bangsanya. Ya, ini Kumbu Karno ini walaupun dia seorang raksasa, tapi dia memiliki perilaku yang mulia, jujur, dan dia ikhlas, ya, berperang untuk membela negaranya. Tapi bukan untuk membela perilaku kakaknya Dosomuko yang jahat. Ya. Tapi untuk membela negaranya, waktu itu memang diserang oleh pasukannya Prabu Rama. Walaupun akhirnya bertiga ini gugur dalam peperangan. Ya, ya, ini contoh tembang Tripomo. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa browsing sendiri, ya. Nanti keburu waktunya habis. Oke. Okay. Jadi setelah anak-anak, ya, kita, anak didik kita menginjak remaja, ya, mungkin bisa kita kenalkan, ya, karena pada waktu remaja mungkin anak-anak mulai memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenis, ya, rasa suka, dan mungkin anak-anak ingin tahu apa itu cinta. Ya, di sini ada beberapa lagu, ya, misalnya ada lagu Pemuda ini dari Cesioro ini, ya, yang berisi tentang persatuan, kemudian perjuangan, ya, dan kerelaan berkorban, ya, kemudian ada lagu Gadis ini juga sesuai untuk anak didik kita yang perempuan, ya. Di sini ada nasihat bahwa walaupun sebagai perempuan, tapi dinasihati untuk mencari ilmu, pantang lelah, ya, ya, juga untuk menjaga kehormatan. Ya. Ini ada lagu bertemakan cinta, ya, tapi saya kira ini juga menarik untuk remaja, ya. Ini diambil dari musikalisasi puisi dari Sapardi Djoko Damono, ya. Nah, ini juga bisa sebagai media pembelajaran seni sastra, ya, karena lirik puisinya yang relatif bagus, ya. Sehingga dengan anak didik kita kenalkan kepada seni sastra, puisi, prosa, kemudian novel-novel sastra yang bermutu, ini bisa memperkaya lagi nilai-nilai pendidikan karakter yang baik juga. Ya.
Ya, kemudian ada juga banyak ya lagu-lagu yang memiliki apa kandungan cinta alam dan lingkungan. Ya, kalau kita ingat dulu ada penyanyi Rita Ruby Hatlan, Frankie and Jane, ya, dengan lagu-lagunya di antara nyanyian sawah kepada alam dan pecintanya, itu juga memuat lirik yang bagus ya untuk apa menumbuhkan rasa cinta alam dan melestarikan lingkungan hidup. Ya. Ini saya contohkan satu lagu barat ya, dari Scorpion, Wind of Change, ya, tentang persatuan, persahabatan, dan juga perdamaian. Ya. Kita tahu dulu itu ada tembok Berlin yang misalkan Jerman Timur dan Jerman Barat, tapi pada tahun 89 dihancurkan dan ini menjadi awal bersatunya rakyat Jerman. Ya, lagu Wind of Change ini dirilis tahun 90, ya, kemudian diharapkan lagu ini memiliki makna adanya angin perdamaian. Ya, ada angin perdamaian yang bisa dihembuskan kemana-mana. Ya, ini juga salah satu contoh lirik lagu yang bisa menggugah rasa ingin tahu anak didik ya, mungkin tentang sejarah negara lain ya, sejarah Eropa misalnya, ada Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan sebagainya. Ada lagi film musikal. Jadi kita tahu ada beberapa jenis film yang di dalamnya banyak diisi dengan lagu-lagu, ya. Dan biasanya ya, memang secara logika film musikal ini penggarapannya mungkin lebih sulit, lebih kompleks, ya. Biasanya film musikal ini ya relatif berbobot dan sering menyabet banyak penghargaan. Ya, dari Indonesia mungkin kita ingat. Dulu ada film Petualangan Serina, yaitu merupakan contoh juga film yang syarat dengan nyanyian-nyanyian yang berisi nilai karakter yang baik. Ya, ini ada juga dari film luar ya, Sound of Music. Ya, ya ini diceritakan bahwa di situ ada satu keluarga di mana ibunya meninggal, kemudian bapaknya ini kerepotan mengasuh 7 anak. Ya, sehingga banyak pengasuh yang datang dan pergi dan akhirnya ada pengasuh yang menyertakan lagu-lagu ya dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak-anak akan sehingga diceritakan di situ anak-anak lebih bisa diasuh dengan baik ya biasanya film musikal ini bagus karena biasanya diambil dari contoh kisah nyata yang bisa diambil teladan yang baik ya atau juga dari novel-novel yang berbobot ya. Yang misalnya kita ingat ada yang belum lama ini ada film Ring Cerebel ya, sudah diulang berkali-kali pembuatannya ya. Juga mungkin anak-anak kita sekarang banyak mengenal film Bohemian Rhapsody. Ya, ya memang mungkin ada segi-segi negatif dari musikus Queen dan juga lagu-lagunya, tapi tidak bisa kita pungkiri ada hal-hal yang positif dari Bohemian Rhapsody dengan Queen-nya. Ya, mungkin anak-anak yang melihat film Bohemian Rhapsody tahu ya bagaimana serunya ya penggarapan lagu Bohemian Rhapsody itu. Ya, itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya disebutkan juga bahwa sepenggal bait dari Bohemian Rhapsody itu sudah ditulis Freddie Mercury sejak bertahun-tahun yang lalu dan pembuatan filmnya itu sendiri memakan waktu mungkin hampir sebulan penuh ya dengan apa istilahnya dubbing yang sampai seratusan lebih ya, ya sampai personil-personil punya nyaris ya bosan ya putus asa tapi akhirnya memang kita tahu bahwa setiap karya yang dibuat dengan perjuangan yang lama ya yang perjuangannya keras itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi ya. Ya, saya kira karena waktu juga mungkin itu saja dari saya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah berkontribusi terhadap lagu-lagu, foto ataupun quote yang saya tampilkan pada presentasi ini. Ya.
Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Indra, ini luar biasa. Tadi lewat apa yang dipresentasikan oleh Dr. Indra, kita jadi tahu ya sebenarnya ada banyak lagu-lagu yang memberikan pesan baik yang itu bisa dijadikan pembelajaran yang mulai dari tadi religi ya untuk ibadah, kemudian sejarah ya, luar biasa. Ya mungkin saya jadi teringat ini dulu kalau zaman SMA waktu mengenal musikalisasi puisi pertama kali tadi yang dari Bapak Supardi tadi, saya jadi ingat nih. Mungkin boleh ya saya nyanyikan sepenggal ya. Oke. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Ya, misalnya kayak gitu ya, itu liriknya bagus sekali ya, sangat romantis gitu ya. Atau yang lain lagi, yang religi ya misalnya. Dari Bimbo. Ini jadi serak-serak. Oke. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara adzan, kembali tersungkur hamba. Jadi walaupun anu ya ini, jadi kita lelah mencari ilmu, lelah mencari rezeki gitu ya. Begitu waktu azan, kita kembali tersungkur untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sebenarnya karya-karya seperti ini itu legend ya buat kita-kita ya. Tapi mungkin anak-anak sekarang tidak pernah mendengar lagu ini, jadi bisa jadi akan baik kalau diperdengarkan ya. Ini Bimbo itu tahun berapa ya Dr. Indra ya? Pokoknya lama kalau zaman saya. Gak lama gitu. Dulu yang nyetel-nyetel lagu seperti itu bapak ibu saya gitu ya. Tapi kan saya ikut mendengar jadi ingat-ingat sedikit ya. Oke, itu nanti kalau saya nyanyi lagi nanti jadi konser. Jadi kita lanjutkan ke pemateri berikutnya dulu ya. Nanti Bapak Gatot Satrio Winahyu, ini sarjana teknik ya sebenarnya, tetapi keblasuk jadi hipnoterapis ya. Saat ini bekerja di Asri Medical Center dan dia beliau juga merupakan owner dari QS Wellness Center. Mungkin nanti akan diceritakan secara lengkap oleh beliau. Nah, beliau akan menguraikan sebenarnya bagaimana sih sebuah lagu atau musik itu bisa mempengaruhi pikiran kita, bahkan perilaku kita. Nah, sebelum beliau berbicara, kita simak dulu CV beliau. Itu tadi CV singkat beliau. Langsung saja ya kita simak Pak Gatot. Silakan Pak Gatot. Nggih, matur nuwun Pak Dr. Anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semuanya, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah bangga sekali ini bisa hadir di tengah para
dokter-dokter spesialis. Bagi saya ini satu kehormatan tersendiri karena begitu posternya jadi itu kemana-mana itu. Teman-teman yang dokter-dokter dari teman SMA semuanya, wah luar biasa ini ya. Kok Pak Gadot bisa masuk di sini? Ya ini berkat Bu Dr. Indrawati, Bu Dr. Anggoro yang luar biasa berkenan untuk apa istilahnya, saya hanya sharing-sharing saja ya. Karena sebetulnya kalau ibarat pepatah, kalau sudah ada air wudhu maka tidak ada gunanya debu untuk tayamum ya. Jadi ini fungsinya hanya sharing saja. Karena kebetulan kami sebagai hipnoterapis di AC Medical Center itu sering juga memberikan satu intervensi di bawah sadar untuk melakukan modifikasi perilaku, terutama di akhir-akhir ini ya, di mana pandemi ini sudah berjalan hampir 2 tahun dan kemudian begitu banyak dampak secara psikis terutama yang menyebabkan adanya psikosomatik. Nah, mantap sekali temanya karena pada kali ini adalah bagaimana musik itu mengubah perilaku atau mempengaruhi minimal perilaku anak, gitu ya. Tidak cuma anak sebetulnya, kita sendiri secara unconscious, secara bawah sadar juga bisa terpengaruh, gitu ya. Nah, izinkan saya mulai sharingnya, yaitu dari judulnya yang akan saya ambil adalah bahwa vibrasi musik dan lirik terhadap sugesti pikiran bawah sadar itu memang benar karena bawah sadar kita itu sangat reaktif sekali, apalagi kalau yang memberikan itu adalah dari orang tua kita atau orang yang berpengaruh yang memiliki otoritas gitu ya. Apalagi kalau kita bicara musik, maka vibrasinya itu bisa masuk begitu kuat karena memang ini disukai gitu ya, ini disukai. Jadi inilah yang kemudian membuat kita bisa memanfaatkan ini dalam rangka untuk mengubah perilaku, mengkondisikan emosi, mengkondisikan pikiran bahkan perasaan gitu ya. Karena pastinya Bapak Ibu ya, mungkin saudara-saudara sekalian sering ya, mungkin sering sekali menikmati satu musik terus kemudian terbangkitkan kenangan itu. Ini satu bagian yang nanti akan kita jelaskan. Sejarahnya sudah sangat lama sekali tentang vibrasi ini. Bahkan seorang ilmuwan abad pertengahan itu mengajarkan bahwa vibrasi musik atau bunyi bian itu mempengaruhi kesehatan manusia dan hewan. Nah, ya. Makanya zaman dulu itu begitu banyak ya bubahan-bubahan musik dan kabar baiknya sebetulnya di Indonesia sendiri dari segi seni musiknya ini lebih maju pada zaman dulu karena di mana alat musik yang lain di negara bangsa-bangsa lain masih dari bahan-bahan hewan. Nah, kita di Indonesia sudah menggunakan bahan lokal. Ini menunjukkan seni yang lebih tinggi. Kemudian juga Hans Jenny, seorang ilmuwan, juga mengutarakan bahwa setiap sel dalam tubuh itu memiliki getaran dan frekuensinya masing-masing. Dan itu bisa berubah kapanpun sesuai dengan kualitas bunyinya. Nanti saya akan uraikan di belakang bagaimana irama musik itu terbukti berbeda ya pengaruhnya antar satu aliran genre musik tertentu dan yang lain. Ya, lepas dari bagaimana liriknya, nanti liriknya juga akan berpengaruh lagi. Kecerdasan tubuh terhadap musik juga sangat dipengaruhi karena tubuh ini bereaksi. Kalau kita kenal dalam psikologi itu ada mind, body, and soul, ada mind and connection ya antara tubuh dan pikiran ada koneksi yang kuat ya, sehingga dengan musik itu tubuh kita bereaksi kemudian menyesuaikan dengan alirannya. Jadi ada musik yang justru membuat kita kalau bahasa Jawanya itu kemerungsung gitu, ada yang membuat kita semakin tenang, ada yang membuat kita senang, ada yang membuat kita cemas dan sebagainya. Tubuh sangat cerdas memilih ini. Beberapa aliran musik juga mempengaruhi kesehatan ya. Seperti musik shamanisme yang ya mungkin kalau di Banten itu ada debus gitu ya, di Banyuwangi
ada apa irama-irama tertentu yang kemudian secara metafisik ya itu mempengaruhi apa namanya fisik kita, gerakan kita, maupun bahkan sampai pada alternatif alter subconscious gitu ya, kesadaran yang berubah. Ada yang tiba-tiba berubah menjadi satu perilaku tertentu ya. Kalau di dalam hipnoterapi itu dinamakan abduction gitu. Ada juga yang memang dipengaruhi oleh hal-hal lain yang metafisik. Ya, ini kita hanya fokus pada hal yang logik saja yang bisa dijelaskan. Nah, sehingga muncullah satu penelitian-penelitian tentang aliran musik itu sendiri, dan oleh Heinrich Wilhelm Dove di situ ditemukan binaural beats ya. Binaural karena dari kata biner, ketukannya ini disampaikan melalui dua frekuensi berbeda dari dua sisi telinga yang berbeda. Jadi otak itu menghasilkan fenomena yang mengakibatkan frekuensi rendah yang nyaring. Ya. Ketika dua nada pada frekuensi yang berbeda disajikan secara terpisah. Ya. Ini namanya binaural beats. Antara telinga kanan menggunakan headset misalnya kita frekuensinya berbeda, yang telinga kiri berbeda, nah selisih dari frekuensi itu menimbulkan frekuensi rendah. Yang itu bisa mulai memicu kesehatan, mulai dari relaksasi, kemudian menurunkan ketegangan, ya. Bisa juga bahkan sampai regenerasi sel. Setelah ada binaural beats, terus kemudian diolah sedemikian rupa, menggunakan teknologi, kadang menggunakan sugesti, kata-kata sugesti, ya. Maka mulai dikenal namanya brainwave music. Musik gelombang otak yang itu menstimulasi otak sehingga berada pada keadaan tertentu. Memang diinginkan kalau Bapak Ibu sekalian mau ini sempat untuk googling atau sempat untuk searching di YouTube ya, tulis saja di situ keywordsnya adalah brainwave gitu ya. Maka akan muncul sekali berbagai macam brainwave dengan tujuan spesifik gitu ya. Ada brainwave untuk ketenangan, ada brainwave untuk anti anxiety, anti panic gitu ya. Ada bahkan brainwave untuk slimming. Wah, ini menarik. Ada brainwave untuk untuk melangsingkan. Wah, melangsingkan badan. Ada brainwave juga untuk yang lain-lain, sehingga kalau ini kita perdengarkan dengan secara spesifik dan tujuan khusus untuk anak-anak misalnya untuk meningkatkan kecerdasan, untuk meningkatkan kepekaan terhadap emosi, untuk meningkatkan kecerdasan spiritual, ini sangat-sangat relevan. Sehingga kalau kita melihat rujuk dari secara ilmiahnya, memang sudah dikenal di dunia kedokteran, di dunia psikologi, bahwa otak kita memancarkan gelombang yang kalau diukur dengan EEG, elektroencephalograph, itu bisa muncul berbagai macam gelombang yang sudah teridentifikasi oleh ilmuwan, yaitu ada gamma, beta, alfa, theta, delta. Yang ini semuanya, kalau ini adalah gelombang-gelombang yang umum ya, yang biasanya kami gunakan untuk fasilitas kita dalam memasukkan seorang klien atau pasien itu dalam posisi bawah sadar. Ya. Jadi jangan salah bahwa hipnoterapi itu lebih ke klinis ya. Kalau di luar mungkin di televisi ada hipnosis yang sifatnya stage, yang sifatnya entertain. Itu hanya menghibur saja ya, demi memenuhi keinginan entertain. Tapi di sisi klinis atau kita kenal dengan clinical hypnotherapy, itu kita menggunakan gelombang ini untuk mengintervensi klien, mengubah perilaku, memodifikasi perilaku. Nah, ditemukan yang mutakhir itu beberapa gelombang yang juga ternyata menarik untuk disimak. Karena selain gamma, yang ini cenderung gelombang yang pada frekuensi yang tinggi, ini terjadi pada aktivitas mental tinggi, misalnya sedang berada di arena pertandingan, berada di keadaan panik, ternyata ada juga yang hipergamma. Gitu ya. Bahkan ada yang gelombang lambda yang lebih tinggi lagi. Ini berhubungan dengan kemampuan-kemampuan di luar kebiasaan. Artinya ada kan pelari cepat 100 meter yang bisa menembus rekor hanya dalam kurang dari 4 detik dan sebagainya. Ini menggunakan gelombang ini. Bisa diprogramkan di dalam pikiran kita menggunakan gelombang gamma. Ada juga yang namanya SMR, Sensory Motor Rhythm. Ini lebih rendah di luar alfa, beta, theta, delta tadi. Dan ini ternyata menurut ilmuwan tidak terdapat pada, tidak di, apa namanya,
tidak dihasilkan oleh penderita epilepsi, ADHD, dan autis. Tidak menghasilkan gelombang ini. Nah, orang normal menghasilkan gelombang ini ternyata pada penderita-penderita epilepsi, ADHD, dan autis ini tidak memancarkan gelombang ini. Sehingga sempat muncul satu hipotesa, gimana seandainya penderita-penderita epilepsi, ADHD, autis ini diperdengarkan frekuensi di sensori motor rhythm. Nah, ini butuh eksperimen lebih lanjut ya. Kemudian ada juga peneliti ya, Schumann, itu menemukan Schumann resonance pada 7,83 Hz. Ini ternyata dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kemampuan supernatural. Jadi memiliki extrasensory perception, telepati, fenomena psikis lain, termasuk anak indigo ada di sini memancarkan gelombangnya. Jadi ini baru bicara gelombang frekuensi ya. Nanti kita akan bicara jika gelombang ini sampai pada dalam bentuk musik. Dr. Jeffrey D. Thompson dari Neuroacoustic Research itu bahkan menemukan gelombang epsilon yang mempengaruhi aktivitas mental dalam kemampuan supranatural. Nah, ini saya gambarkan di sini ini kayak Dr. Strange. Kalau di Avenger, ini Dr. Strange ini yang mewakili gelombang sangat bawah di gelombang astral. Nah, setelah kemudian dimanfaatkanlah aliran-aliran gelombang vibrasi kesehatan tadi, dimasukkan, kemudian diolah, akhirnya dimasukkan dalam satu aliran nada irama tertentu, sehingga muncul namanya musik klasik barok. Ini ketukannya menarik karena ketukan musik barok ini hampir mirip dengan ketukan detak jantung kita. Makanya sehingga sering sekali digunakan biasanya untuk ibu-ibu hamil mendengarkan aliran musik ini. Termasuk musik klasiknya, Beethoven, Mozart gitu ya. Semuanya bisa digunakan karena ketukannya tertentu. Kecuali memang yang tempo-temponya cepat ya. Itu tentunya ada maksud yang lain. Misalnya kalau kita mau menggunakan itu pastinya harus disesuaikan dengan tujuannya. Kalau temponya andante masih lumayan lah, terus ada allegro atau vivace, wah itu juga pasti menimbulkan rasa tertentu ya. Nah, heart zones ini adalah satu zona di mana jantung kita terstimulasi oleh frekuensi atau aliran musik tertentu. Ini memang ditemukan oleh Sally Edwards tentang heart zone ya, di mana zona ini jantung kita bisa lebih rileks sehingga lebih mudah untuk menangkap pesan-pesan sugestif, bahkan kita bisa mensugesti diri ketika kondisi jantung kita dalam posisi heart zone. Nah, seperti ini ya, kira-kira dalam grafiknya, profil heart rate-nya seperti ini, inilah di mana profil detak jantung yang digunakan untuk relaksasi, memasuki alam bawah sadar, kemudian bisa mensugesti. Ya, karena sugesti itu sedemikian kuat mempengaruhi anak-anak kita. Gitu ya. Seperti yang Bapak-Ibu ketahui, saudara sekalian, bahwa orang tua kita, ya terutama mungkin yang Jawa ya, di Jawa, itu kita sendiri mengalami kan, di mana ibu kita mengatakan dengan bahasa Jawa itu, pokoknya naik kebelet, gembol watu, wah, gitu ya. Ini padahal secara ilmiah tidak ada satu jurnal pun yang bisa menjelaskan korelasi antara gembol watu dengan kebelet itu. Tapi ternyata it works, gitu ya. Itulah sebentuk sugesti. Atau sugesti yang lain, misalnya. Jangan malas misalnya, akibatnya malas, cenderung malas dia karena salah dalam mensugesti. Justru ketika kita mensugesti kita gunakan kata positif. Nah, sama juga dengan musik, maka hal-hal yang positif dari musik itu, baik itu lirik, baik itu irama, detakannya, ketukannya ya, maupun itu rasa yang ditimbulkan dari musik, sudah pasti menimbulkan satu perilaku positif yang bisa kita manfaatkan dalam rangka untuk memodifikasi perilaku anak. Ya, kita masuk sekarang. Peneliti dari Jepang, Masaru Emoto, yang menggunakan bahan air, ya, menggunakan air sebagai alat penelitinya, juga menggunakan ini sebagai satu bentuk eksperimen. Ya. Ternyata musik itu mempengaruhi bentuk air gitu ya, seperti musik Beethoven, kristalnya seperti ini. Jadi air itu dibekukan, kemudian dilihat dalam
di bawah mikroskop ternyata kristalnya seperti ini. Beda dengan musik bah juga indah seperti ini ya kristalnya. Pada kalau air saja dengan menggunakan pendekatan musik bisa seperti ini, padahal tubuh kita lebih dari 80%, lebih dari 90% terdiri dari air, maka bisa dibayangkan pastinya musik ini secara ilmiah logis mempengaruhi juga perilaku kita. Musik Mozart seperti ini, terus kemudian Chopin juga indah bentuknya ya, dengan gayanya khas musik Chopin, kalau Bapak Ibu tahu lebih rumit dalam menginterpretasi musik Chopin dibanding Mozart atau Beethoven. John Lennon dengan lagu Imagine-nya ternyata begini bentuknya ya, luar biasa, cukup indah. Healing music kalau diperdengarkan di sebuah metode bahan air gitu ya, itu seperti ini bentuknya. Nah ternyata musik heavy metal seperti ini. Jadi saya di awal mengatakan bentuk genre tertentu itu bisa menimbulkan satu keruwetan secara psikis ya, menimbulkan satu rasa yang tidak disadari itu mengganggu. Mungkin nyaman didengarkan, atau mungkin anak-anak kita yang remaja merasa harus ikut mendengarkan agar bisa diterima oleh komunitasnya. Tapi sebetulnya pengaruhnya seperti ini. Air yang nampak itu rusak gitu ya, pecah. Musik pop Jepang masih seperti ini. Agak terbentuk bagus, agak lumayan bagus lah bentuknya gitu ya. Nah, sehingga masing-masing irama itu memang memiliki dampak yang berbeda-beda. Jadi tidak usah heran ketika seorang anak milenial misalnya mendengarkan gamelan misalnya, atau mendengarkan musik kayak misalnya yang viral kemarin adalah lati gitu ya, musik lati. Itu mereka macam-macam responnya ini. Ada yang ketakutan, dipikir ini adalah musik pengundang hantu dan jin sebagainya. Ada juga yang menikmati. Tentunya ini sangat tergantung pada medan fenomenal pola asuh di masa kecil, bagaimana kita orang tuanya memberikan stimulus dan penjelasan dan kemudian makna ya dalam setiap lagu. Nah, di sini di bab berikutnya adalah tentang sangka buruk dari lagu itu sendiri. Ada juga sangka baiknya tentunya, ada afirmasi. Saya contohkan sedikit satu aja lirik dari lagu Teman Tapi Mesra yang pernah dinyanyikan oleh artis Maya Estianti. Lirik ini kalau dibaca secara sadar itu biasa ya. Ini mungkin menghibur ya, atau menceritakan bagaimana fenomena yang dirasakan oleh remaja atau pemuda-pemudi gitu, yang sedang jatuh cinta. Tapi ketika kita lihat liriknya ini, ternyata penelitian mengungkit bahwa setiap lirik lagu yang itu diyakini oleh penyanyinya, siapapun ya, bukan pengarangnya saja ya, tapi penyanyinya, masyarakat yang menyanyikannya, bahkan dinyanyikan sepenuh hati, maka lirik itu bisa mengubah kehidupannya menjadi mendekati apa yang dilirikkan, apa yang disairkan, apa yang dibentuk syairnya. Maka kalau tadi Dr. Anggoro menyanyikan lagu Sajadah Panjang, ya otomatis liriknya akan mengubah religius kita sebetulnya menjadi naik. Gitu. Tapi kalau melihat lirik seperti ini, aku punya teman-teman sepermainan, di mana ada dia selalu ada aku, kemudian refnya, cukuplah saja berteman denganku, janganlah kau minta lebih, dan sebagainya. Teman tapi mesin. Nah ini ternyata kehidupannya mempengaruhi mereka yang menyanyikannya, Maya Estianti dan Luna Maya waktu itu. Ya. Mulan Jamil. Maaf. Nah, kemudian ada juga lagu Indonesia Raya. Ini saya hanya memberikan masukan saja, semoga ada yang kemudian melihat ini dan kemudian bisa menggunakannya ini sebagai satu sugesti dari sisi musik gitu ya. Karena kalau kita tahu Indonesia Raya itu ada tiga stansa ya, ada stansa yang diciptakan W.R. Supratman ketika berjuang sebelum Indonesia merdeka pada waktu Sumpah Pemuda diciptakan, kemudian dinyanyikan di waktu 17 Agustus. Namun, W.R. Supratman juga menciptakan dua stansa lain yang lebih cocok dinyanyikan secara rasa, secara makna, setelah merdeka. Gitu ya.
Kenapa? Karena ini stansa pertama dari Indonesia Raya ada tulisan Tanah Tumpah Darahku. Yang ini memang kuat sekali maknanya ketika digunakan untuk berjuang. Ya, merdeka atau mati. Sehingga wah semangat jihadnya, semangat perjuangannya itu tertumpah-tumpah. Gitu ya. Sampai berani menumpahkan darah demi tanah air tercinta. Cuman kalau sekarang dinyanyikan, terus kemudian sering diulang-ulang oleh anak-anak SD dalam upacara, termasuk pegawai. Ini kalimat ini menjadi satu sugesti tertentu. Dan kalau kita amati timbulnya berbagai macam tragedi-tragedi, itu sering muncul karena memiliki pola tertentu sejak 45, terus kemudian 65, gitu ya, terus kemudian 98, dan sebagainya. Itu ada pola-pola tahun kalau kita dekati secara transpersonal psikologi, itu ada fraktal, ada pola berulang. Kenapa muncul pola berulang? Biasanya karena ada sugesti yang berulang. Nah ini takutnya seperti ini. Padahal ada stansa lain. Nah ini saya perlihatkan di sini stansa yang kalau kita baca dan kita maknai ini jauh lebih cocok. Atau malah menjadi doa, menjadi sugesti ya, bagi kita warga negara Republik Indonesia untuk menjadi lebih baik. Ya. Misalnya Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, di sanalah aku berada untuk selama-lamanya, suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, gitu ya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Wah, itu kayaknya lebih cocok ya, apalagi nanti ada stansa yang ketiga dan sebagainya, itu lebih cocok. Nah, ini contoh dari satu afirmasi melalui lagu, melalui lirik lagu yang kemudian setelah diteliti muncul satu fenomena yang tertangkap polanya, gitu ya. Secara transpersonal ini menjadi satu bahasan tersendiri, transpersonal psikologi. Juga ini kekuatan kata-kata positif dari lirik lagu yang mungkin Bapak-Ibu terkenal, ini artis kita namanya Oppie Andaresta, yang lagunya juga sudah dikenal kita semuanya, yaitu ini ya, Andai A-A-A. Nanti Dr. Anggora harus menyanyi ini. Jadi orang kaya, andai nggak usah pakai kerja, pengen punya kapal pesiar, lengkap dengan pulau pribadi, gitu ya. Ternyata ini kan dinyanyikan waktu Oppie Andaresta masih belum berkeluarga. Nah, ketika ini viral, ketika ini menjadi tren, banyak orang menyanyikannya, maka kita lihat sekarang Bapak-Ibu bisa melakukan googling tentang kehidupan Oppie Andaresta dengan suaminya yang dari luar negeri, ya, dari Barat. Hidupnya luar biasa. Ya. Makmur, bahkan rumahnya gedong, gitu ya, sesuai lagunya. Kalau saya kerja dapat uang ya, karena suaminya kaya. Gitu ya. Walaupun juga Oppie juga seorang penyanyi produktif, sehingga makin membuktikan bahwa lirik lagu yang dinyanyikannya dengan sepenuh hati, benar-benar sadar, maka menjadi satu sugesti positif. Itu yang dikatakan oleh Deepak Chopra, seorang motivator yang mengatakan bahwa setiap hari memang manusia itu berbicara pada dirinya sendiri, self-talk itu sebanyak 55.000 sampai 60.000 kali. Masalahnya adalah 77%-nya itu sifatnya negatif. Keluhan, yang sifatnya gosip, sifatnya mencari keburukan orang, membunuh karakter, membuli, gitu ya. 77%. Sehingga bisa dibayangkan ketika musik itu, misalnya ya, ketukannya sudah oke, sehingga membuka reticular activating system, RAS yang terbuka, sehingga sugesti itu dengan mudah masuk ke bawah sadar. Tetapi ternyata lirik yang digunakan dalam musik itu, negatif liriknya, bisa dibayangkan perilaku itu menjadi negatif. Maka di sini saya menyimpulkan ada tiga ciri minimal untuk empowering music. Ini bagi para ibu-ibu, orang tua, kita semua yang punya anak ya, atau punya anak didik. Kalau mau memilih musik untuk melakukan merubah perilaku, menenangkan, memberikan empowering, gitu ya, pertama sarannya adalah ketukannya, ketukan iramanya seirama atau mendekati detak jantung atau lebih lambat. Kalau lebih lambat itu lebih rileks, gitu ya. Malah cenderung nanti mengantuk. Makanya dijaga kalau tujuannya memang untuk mengantuk supaya terjadi regenerasi sel, ya direndahkan ketukannya. Tapi kalau memang untuk misalnya untuk learning state, ya, untuk kondisi belajar, maka ketukannya disesuaikan. Tidak terlalu mengantuk, tapi juga hingar-bingar, sehingga
malah nggak bisa belajar gitu. Yang kedua, ciri empowering musik adalah dari lirik lagunya. Lirik lagunya harus bermakna positif. Atau paling minimal, kita bisa merasakannya di perasaan hati kita itu nyaman. Ya. Nyaman. Nyaman. Kalau tidak nyaman, menimbulkan detak yang berdebar-debar, atau malah menimbulkan sesuatu, respon yang menakutkan, mengkhawatirkan, ya cari lirik yang lain. Ya. Lebih aman, nggak pakai lirik. Instrumen saja misalnya, kayak apa Devkos ya, artis Devkos yang apa saxophone ya, atau David Foster dengan pianonya dan sebagainya, itu sifatnya lebih instrumental ya. Yang ketiga adalah berasosiasi positif yang apa namanya, asosiasinya memang ketika kita dengarkan musik itu menimbulkan anchor ya, menimbulkan anchor, menimbulkan jangkar emosi. Jadi kalau misalnya, oh pada waktu menikah itu ternyata ada bunyi gamelan kebugiro misalnya, ini kalau Jawa ya. Maka ketika ada tembang atau gamelan kebugiro, yang muncul adalah asosiasi masa menikah dulu. Nah tergantung ya, kalau misalnya dulu menikah sekarang masih langgeng, asosiasinya bisa positif. Tapi kalau waktu dulu kebugiro dinyanyikan kok sekarang sudah, ya nautibillah misalnya like divorce gitu ya, misalnya cerai. Malah menimbulkan kenangan negatif. Atau saat-saat cinta pertama misalnya, atau wisuda pertama. Itu kan musik-musik itu soundtrack kita punya sendiri. Gitu ya. Kita punya soundtrack sendiri terhadap kehidupan kita. Gitu ya. Nah ini positif. Jika kita misalnya sudah tahu seorang anak itu suka sekali dengan musik tertentu, dan pada waktu dia menyetel musik itu ternyata dia sedang juara atau sedang naik mimbar karena mendapatkan piala misalnya, maka setel berulang-ulang musik yang sama untuk membangkitkan emosi, energi juara itu. Nah ini bisa menjadi satu trik, sugestif ya, karena kita menyetelkan satu musik yang itu bisa merangsang seluruh panca indera, malah menimbulkan satu energi positif dari dalam. Ini juga imbauan juga sebetulnya untuk misalnya Bapak Ibu yang memiliki usaha di mana ada tempat ruang tunggunya ya. Misalnya misalnya rumah sakit gitu ada ruang tunggunya, terus bengkel gitu ya, bengkel Toyota atau apa yang ada ruang tunggunya dan sebagainya. Atau tempat pelayanan publik lah dari pemerintah ya, ngurus KTP, ngurus SIM, ada ruang tunggu. Nah, kita bisa gunakan, kita bisa kontrol emosi para orang-orang yang duduk di situ. Misalnya, wah antrian banyak, sebaiknya kan jangan sampai timbul kemarahan, timbul emosi gitu ya. Maka di setel lagu-lagu yang menenangkan, yang enak, yang menimbulkan asosiasi positif gitu ya. Jangan lagi di rumah sakit malah di setelkan lagu apa misalnya lagu Jikrul Maut gitu. Atau apa lagu yang mengingatkan pada, tapi kalau memang itu positif gitu ya, ada misalnya Sajadah Panjang tadi, tapi kan itu nilainya maknanya positifnya, walaupun memang tiap orang per orang punya medan fenomenal masing-masing. Satu orang memaknai satu lagu positif, ada orang lain memaknai negatif. Ini karena memang terjadinya satu fenomenal yang berbeda medan fenomenalnya, jadi wajar kalau dalam posisi massal begitu musik juga tidak terlalu. Tapi kalau Bapak Ibu niteni, ini bahasa Jawa, kalau Bapak Ibu mencoba mengingat-ingat Gramedia itu ketika awal buka toko Gramedianya, itu lagunya selalu itu-itu saja. Ya. Lagunya selalu itu-itu saja. Coba nanti didengarkan, itu lagunya namanya I Am You, You Are Me and I Am You. Ya. Instrumentalia dari saxophone. Ya. Saya lupa pemain saxophone. Tapi yang jelas itu selalu seperti itu. Sehingga di mana-mana ketika kita mendengar, langsung yang teringat apa? Remedy. Ini menjadi satu anchor. Ya. Nah, anchor ini bisa kita manfaatkan buat anak kita, anak didik kita. Sama kayak kita meng-anchor anak sekolah misalnya. Begitu sudah bunyi bel pulang berbunyi, maka gerakan mereka sama. Memasukkan buku dalam tasnya. Dulu sebelum pandemi. Ya. Itu sudah membuktikan bahwa musik atau irama itu bisa mengendalikan perilaku. Asal diulang-ulang menjadi satu anchor. Anchornya lagu
cublak-cublak suang misalnya, tapi itu dimasukkan menjadi satu fenomena pulang sekolah. Setiap pulang sekolah lagunya cublak-cublak suang. Maka begitu diperkenalkan cublak-cublak suang, yang muncul apa? Rasa senang. Rasa senang kenapa? Karena pulang sekolah, karena sudah selesai sekolahnya. Karena itu yang muncul rasanya. Jadi pada dasarnya, musik ini untuk yang terakhir ya, bagian terakhir, musik itu dalam perilaku, mengubah perilaku, selalu diawali dengan mengubah rasa lebih dulu. Jadi rasanya yang diubah. Sehingga ini saya tampilkan hasil penelitian dari David R. Hawkins, MD, PhD, tentang satu power of emotion ya, yang kalau kita terjemahkan ini dari paling bawah sampai ke atas itu menunjukkan satu skala energi emosi yang makin naik gitu ya. Semakin ke bawah makin negatif tuh. Kalau kita gambarkan seperti ini secara mudahnya, dari yang paling bawah menuju yang paling atas itu energinya semakin tinggi. Yang paling tinggi itu enlightenment energy, atau kalau dalam bahasa motivasi atau dalam bahasa self improvement, self development itu pencerahan ya, atau kalau dalam bahasa Islamnya itu hidayah ya. Itu energi tertinggi itu hidayah. Makin ke bawah makin kecil. Nah, batas positif negatifnya energi di mana? Ini di garis merah ini. Di bawah garis merah inilah di mana orang-orang memiliki energi, orang-orang yang merasa menjadi korban itu memiliki energi negatif. Nah, di sini. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak semua, bahwa anak-anak kita itu ketika mendengarkan musik muncul suatu rasa tertentu. Jagalah mereka jangan sampai musik itu malah justru membangkitkan posisi energi yang di bawah. Karena nanti kesehatan seorang anak atau seseorang itu terlihat dari bagaimana daya terima mereka terhadap diri atau orang lain. Kalau penerimaan mereka terhadap diri baik, terhadap orang lain baik, maka yang terjadi kita adalah sifat positif. Fleksibel, arif, tegas, optimis. Tapi kalau perilaku yang muncul itu belum bisa menerima orang lain, hanya bisa menerima dirinya sendiri, maka yang muncul itu overestimate, tukang kritik, ya, nganggap enteng, gitu ya. Jadi overestimate, tukang kritik, gitu. Selalu merasa dirinya paling benar. Atau sebaliknya, dia tidak bisa menerima diri, walaupun bisa menerima orang lain. Akibatnya apa? Inferior, insecure, kurang rasa aman. Orang baru ngelihat dia juga, langsung, apa yang lu lihat-lihat? Wah, itu bahaya. Ini tanda ada permasalahan dengan perilaku dia. Atau sebaliknya, kurang dua-duanya. Tidak bisa menerima diri, tidak bisa menerima orang lain. Apakah itu terjadi karena muncul dari rasa musik yang diperdengarkan, atau dari stimulus eksternal, maka orangnya kalau negatif terhadap diri, negatif terhadap orang lain, justru tertekan, tertutup, depresi. Ini pasien saya, ini yang di AMC. Ya. Kalau kayak gini memang harus segera diperiksa, harus segera dilakukan modifikasi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi demikian, ketika kita benar-benar memilih dengan tepat bagaimana ketukannya, bagaimana liriknya, bagaimana rasa yang tertambat dalam setiap musik, irama maupun lagu, maka kita bisa gunakan itu hanya ya, jangan sampai yang lain, hanya untuk empowering saja. Jangan digunakan untuk disempowering. Ya. Demikian mungkin bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi satu pemicu diskusi yang lebih dalam. Mungkin ada kasus-kasus di lapangan yang bisa kita diskusikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator, Dr. Anggoro. Persilakan dimulai diskusinya. Monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Gadot ya atas presentasinya. Ini menarik sekali ya jadinya. Apa namanya? Karena kan tadi ternyata kita harus milih ya, milih lagu-lagu itu berdasarkan beat-nya. Ya. Kemudian liriknya, kemudian nuansanya ini positif atau tidak. Ya. Jangan sampai ketika galau kita malah milih-milih lagu yang apa melo. Ya? Melo ya. Melo yang tambah menghancurkan kita. Misalnya lagunya Geisha misalnya ya. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia, hapuskan memoriku tentangnya. Gitu. Misalnya itu, terus misalnya ada lagi lagunya Astrid ya,
Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Kok malah milih yang kedua ya? Terus kemudian, lebih parah lagi, lebih ambiar ya. Misalnya ini nih. Kartonyono engawi medot janjimu, ambro cagaku nuruti angan-anganmu. Nah. Itu lebih berat lagi, tambah ambiar ya. Makanya kita harus benar-benar milih nih ya lagu-lagu yang seperti apa yang akan kita dengarkan gitu ya. Nah, ini di kolom chat sudah ada banyak pertanyaan ini ya. Nanti monggo dijawab. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Ami Pratiwi. Bagaimana caranya musik-musik keras yang banyak beredar sekarang kok makin digandrungi anak-anak dan remaja? Sehingga berpengaruh pada karakter yang keras, cuek, kurang empati, yang sulit diperbaiki. Nah, ini gimana ini? Pak Gadot atau Dr. Indra, monggo. Siapa dulu? Monggo, dokter. Nah, ini kok ada, gimana ya kira-kira? Dokter dulu aja. Ya, ini mungkin sebentar ya, ini sebenarnya saya ingin mencontohkan juga lirik lagu ini ya. Jadi mungkin kita ingat dulu ada lagu Berita Ironi dari Krisa ya. Ini juga menyampaikan di sini ada peristiwa yang meresahkan ya, di mana terjadi pergaulan yang bebas ya di antara anak-anak muda ya. Itu kan salah satu contoh mungkin perilaku yang tidak semestinya ya. Dan di sini dikatakan orang tua kebingungan, anak yang sangat dibanggakan telah hilang tanpa pesan. Ya, ini juga dikritisi juga pada lagu ini bahwa sungguh mengherankan sikap orang tua yang menyalahkan keadaan ini. Mengapa dahulu tak memberi waktu untuk menyampaikan cinta kasih murni yang dikutuk? Ya memang pembentukan karakter atau katakanlah kepribadian memang memang golden age-nya itu adalah masa kanak-kanak. Ya, jadi memang lebih mudah kita membenahi anak-anak itu kalau dari kecil itu kita tanamkan pendidikan karakter yang baik sejak dia ya mungkin datita atau balita ya mungkin sejak lahir ya. Ya sebenarnya kalau yang dibutuhkan oleh anak-anak itu terutama adalah waktu ya saya kira ya ini pendapat saya waktu dan perhatian yang ketujuh waktu yang berkualitas. Ya, tidak hanya kuantitas ya. Ya saya kira itu sehingga nanti akan bisa dihindari adanya anak-anak yang memiliki perilaku yang seperti disebutkan tadi yang mungkin perilaku yang mengarah pada kekerasan, pergaulan bebas. Ya. Tapi kalau memang sudah terjadi keadaan seperti itu memang mungkin yang bisa kita lakukan ya dengan kesabaran. Saya pernah baca, saya lupa di buku apa ya, tentang psikologi anak. Jadi kadang-kadang tingkah anak-anak yang bermasalah itu bisa kita ibaratkan sebagai binatang buas. Ya, di mana binatang buas tidak bisa kita lawan dengan kekerasan juga. Ya, jadi di sini mungkin diperlukan kesabaran yang luas dari orang tua. Ya. Sehingga kita bisa memberi waktu, memberi perhatian untuk anak-anak kita, mendekati anak-anak kita kembali dengan pendekatan yang ramah, yang baik, ya. Ya, sehingga mungkin sedikit demi sedikit perilaku tadi akan bisa berkurang. Mungkin dari Pak Gadot yang lebih pakar saya kira. Kalau dapat dari saya simpulkan memang dari Dr. Indra yang paling penting tadi berarti waktu dan perhatian ya. Waktu ini tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas ya. Di sampingnya ada anaknya tetapi ternyata di sampingan ya main gadget ya itu jadinya tidak berkualitas waktunya ya walaupun disanding di depannya persis gitu ya mengerjakan PR atau apa tapi bapaknya juga sibuk ya. Ya tapi lumayan dokter Handoro daripada tidak sama sekali ya Bu ya. Tidak sama sekali ya mending. Daripada tidak sama sekali. Iya ya, pokoknya orang tua menemani di dekatnya itu saya kira lebih lumayan daripada tidak ada. Ya. Jadi monggo Pak Gadot, bagaimana pendapatnya ya. Ini ya? Ini kok sekarang musik-musik keras banyak beredar yang semakin digandrungi anak-anak remaja ya. Ini bagaimana? Jadi memang remaja ini memang psikologinya memang agak berbeda. Sebetulnya remaja ini
baru dikenal istilahnya juga baru-baru, ya. Mungkin menjelang apa pergerakan kemerdekaan lah. Karena sebelum kemerdekaan itu yang dikenal pemuda. Ya. Dan di literatur Islam juga tidak ada remaja, itu yang ada adalah pemuda. Sehingga remaja ini muncul karena ada fenomena secara psikologis dan secara biologis. Secara biologis mereka sudah balig, artinya sudah matang secara organnya, tetapi secara psikis kadang belum. Nah, ketidakmatangan itu kadang tercermin dalam perilaku yang tampak. Kan bawah sadar yang selalu memicu perilaku. Nah, kemudian mungkin ada banyak hal ya. Jadi perilaku yang tampak oleh remaja kita itu sebetulnya kayak fenomena gunung es, iceberg phenomenon. Berarti perilaku yang muncul itu hanyalah akibat dampak dari bawah gunung es yang begitu besar. Nah, kalau seseorang anak itu menyukai musik-musik keras, pada dasarnya itu juga ada sebabnya. Karena kalau saya lihat fenomena yang secara adil ya, ada juga kok anak-anak yang menyukai musik-musik yang kalem, yang pop, yang murotal, yang sifatnya nasid bahkan gitu ya. Itu juga banyak. Sehingga justru ini menjadi satu awareness bagi kita orang tua. Ketika anak-anak menyukai musik keras, oh mungkin ada satu fenomena pola asuh, pola komunikasi yang itu sudah menyebabkan munculnya perilaku ini, yaitu perilaku menyukai musik keras. Nah, gitu. Sehingga saya justru menghimbau pada diri sendiri juga pada Bapak Ibu semua, para orang tua, agar lebih terampil lagi memandang bahwa satu fenomena perilaku anak itu adalah keterampilan kita untuk segera mengalihkan perhatian bukan pada akibatnya atau pada perilaku yang tampak, tapi pada sebab munculnya perilaku itu. Walaupun banyaknya musik keras seperti apa dengan berbagai macam genrenya, tapi ketika pola asuh, pola komunikasi, tadi seperti kata Bu Dokter, pola kualitas dalam membersamai itu cukup tinggi, lah pilihan musiknya juga berbeda. Pilihan musiknya juga berbeda. Jadi kalau dilihat lingkungan yang mempengaruhi itu juga akhirnya berdampak pada cara pilih musik dia. Gitu. Sehingga nggak usah terlalu panik, kabar baiknya bahwa bawah sadar atau perilaku yang sudah terlanjur ditanam atau terlanjur direkam dalam memori, long-term memori itu masih bisa dimodifikasi dengan melakukan penimpaan-penimpaan sugesti perilaku. Nah, itu yang paling penting dilakukan. Jadi, tidak hanya, itu malah jadi satu tanda ya, oh ternyata anak saya suka musik keras. Nah, itu langsung fokusnya adalah apa sebabnya. Lingkungan mana yang mau dia dekati? Jangan-jangan bukan dia benar-benar suka, tapi lingkungan yang mau dia dekati itu mensyaratkan dia untuk suka, gitu ya. Misalnya ada komunitas yang pokoknya kamu kalau mau masuk satu geng sama saya harus bisa ngerokok. Akhirnya dia nyoba-nyoba ngerokok. Kenapa kok dia harus memaksakan diri ngerokok atau mendengarkan musik keras hanya dalam tanda petik untuk memasuki satu komunitas tertentu? Bisa jadi karena dia belum diterima atau belum nyaman berkomunikasi dengan orang tuanya. Yang dia nyaman ya komunikasi dengan gengnya. Nah, ini yang bahaya. Nah, saya pernah menemukan fenomena seperti itu, Pak Dokter, Bu Dokter. Bahwa ada satu anak remaja SMA berjilbab, itu menentang sekali orang tuanya. Setelah saya lakukan interview, ternyata, oh, itu adalah perilaku untuk menegur kesalahan orang tuanya. Jadi orang tuanya itu merokok. Ibu ya ini, single parent, seorang ibu, merokok, tapi melarang anaknya merokok. Setelah saya telusuri, ternyata, oh, sang ibu ini ditinggal meninggal oleh suaminya, kemudian menjadi single parent, yang membesarkan anaknya sendiri, sehingga dalam kondisi stres bisa jadi dia pelariannya pada merokok. Tetapi dia tetap pengen anaknya tidak merokok. Nah, ini yang saya jembatani. Agar anaknya paham bahwa ini kondisi yang spesial karena single parent, kamu harus paham orang tuamu juga berat untuk bisa menyesuaikan kondisi ini. Di satu sisi, saya juga meminta orang tuanya untuk ya yang nyucuk lah kalau memang minta anaknya tidak merokok ya. Minimal kalau stres-stres banget itu ya jangan ngerokok di depan anaknya gitu.
Tapi akhirnya biar kan musik saja. Ya, jadi anaknya itu melakukan perilaku yang apa ya, kalau dalam istilah kita mungkin nakal, dugal gitu. Bukan karena benar-benar dia nakal, tapi itu hanya satu bentuk protes untuk apa ya, kalau bahasa politisnya itu oposisi gitu. Beroposisi terhadap orang tuanya gitu. Sehingga akhirnya orang tuanya kan mengalihkan perhatian. Nah, ya, dia suka itu. Kalau orang tuanya sampai bisa, dia dapat perhatian dari orang tuanya. Itulah tujuan sebetulnya. Nah, bisa jadi dia mendengarkan musik keras itu, bisa jadi loh ini untuk mencari perhatian orang tuanya. Tinggal pertanyaannya, loh, kok harus dicari perhatiannya? Berarti selama ini kurang perhatian dong. Nah, itu kan bisa menjadi satu fenomena tersendiri. Nah, ini ya. Jadi banyak tuh tinjauannya nanti dari sisi sebabnya banyak sekali. Jadi jangan terlalu menjurus pada, wah kok musik, kok sekarang banyak suka musik keras. Ini dampak saja. Tapi sebabnya ini yang harus kita telusuri lebih dalam. Itu Pak Dokter, olah langsung. Ya, oke. Okay. Berarti memang harus kita dulu, kita gali dulu ya penyebabnya apa ya. Karena tidak, belum tentu penyebabnya itu memang dia karena benar-benar suka tadi. Ya. Mungkin karena ada lingkungan yang ingin dia dekati. Atau bahkan bentuk protes karena bapak ibunya kurang perhatian. Akhirnya kembali lagi kepada perhatian dan waktu tadi, Dokter Indra. Betul, ya. Betul. Oke, oke. Ini ya, menarik, menarik. Mungkin ya. Juga memberi contoh ini agak sulit ya. Mungkin. Betul, Bu. Pelajaran ya, yang harus terus. Ya, pendidikan yang paling sulit itu adalah memberi contoh itu. Ya, keteladanan ya, Dok ya. Susah sekali. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Wah, ini. Pertanyaannya ternyata banyak. Dari Aini, apakah jenis musik yang baik untuk kita perkenalkan pada anak-anak usia balita? Ini Bu Aini atau Mbak Aini ini kayaknya punya anak balita ya. Dan adakah waktu-waktu tertentu yang paling baik memperdengarkannya kepada anak-anak? Nah, itu pertanyaannya. Monggo Pak Gadot. Bu Dokter mau duluan? Pak Gadot saja lah. Saya kira sudah ada di slide-slide saya tadi. Ya, nanti biar ditambah Bu Dokter. Saya hanya cucu yang lampah dulu. Jadi, kalau balita, karena balita ini kan masih sangat powerful daya serapnya. Bahkan menurut penelitian, bahwa sadarnya itu memiliki daya serap lebih tinggi dibanding seorang strata 3, seorang dokter. Maka, hal-hal yang perlu disugestikan atau perlu diperdengarkan, ya harus dipilih betul. Kalau misalnya musik memang mau dimasukkan dalam salah satu bahan dalam memodifikasi perilaku, maka pertama musiknya adalah musik yang tadi itu beatnya itu relax gitu, beatnya itu relax, sedetak jantung atau lebih lambat lagi, sehingga tidak menimbulkan satu guncangan-guncangan ya, karena ini masih rentan balita itu. Jadi musiknya relax saja. Kalau perlu malah cari yang instrumen, karena kalau liriknya walaupun dia belum tahu, tapi kalau liriknya ini sudah masuk bawah sadar, maka sebetulnya long term memorinya menangkap satu kosakata yang saya khawatirkan kosakata ini kontraproduktif terhadap perkembangan kepribadiannya. Misalnya kayak tadi teman tapi mesra atau apalah segala macam itu, wah masih balita dan enak beatnya untuk didengar orang tuanya, tetapi sang balita jadi tertanam tuh pendidikan yang seperti itu. Nah ini berbahaya. Nah untuk waktunya, waktu yang paling tepat, sebetulnya kalau balita itu kapanpun tepat ya, tapi paling kuat kalau kita mau menanamkan satu fenomena atau satu rasa yang positif, maka menjelang tidurnya. Menjelang tidur? Menjelang tidurnya. Menjelang tidurnya, Dok. Menjelang tidurnya dan menjelang bangunnya. Karena itu menurut penelitian, gelombang otak sedang di arah beta, di arah alfa dan theta. Itu sangat sangat sugestif terhadap segala masukan-masukan gitu. Jadi itu mungkin untuk artinya membacakan cerita menjelang tidur itu juga baik banget ya. Baik, Pak Dokter. Jadi bisa menjelang tidur dibacakan cerita, pas bangun tidur masih belum, kalau orang Jawa ngomongnya urung jangkep nyawone gitu. Bacakan cerita, bacakan satu fenomena positif itu sangat membantu pertumbuhan kepribadiannya. Ya, setelkan murotal gitu ya. Nah, murotal itu lebih cocok. Itu anunya positif sekali. Walaupun itu ada lirik, tapi liriknya sangat positif. Monggo Bu Dokter. Dokter Indra ada tambahan, Dok? Yang cocok untuk balita, Dok, ini, Dok.
Setuju dengan Pak Gatot ya. Ya mungkin ini sharing aja. Mungkin saya dulu waktu kecil itu juga mungkin sejak balita ya, itu ayah saya itu mungkin hampir setiap malam menyediakan tembang-tembang seperti tadi ya. Jadi saya sampai sekarang tuh kadang ya ingat terus ya beberapa lirik-lirik dalam tembang itu mungkin memang waktu yang saat ini ya, yang tepat, yang optimal juga ya memang ya. Ya saya mungkin merasakannya sendiri juga. Dan juga untuk lirik-liriknya ya, memang untuk balita yang aman ya lirik-lirik lagu untuk anak-anak, mungkin lagu religius tentang hikayat Nabi, walaupun ya mungkin ada sih mungkin lagu pop, mungkin lagu barat atau apa, tapi yang liriknya aman ya. Misalnya ada lagu Michael Jackson seperti Heal the World ya, atau lagu apa itu Greatest Love of All dari Whitney Houston. Wow. Saya kira juga liriknya masih aman ya kalau mau diperkenalkan kepada baik ya aja. Ya, terus kemudian saya tuh jadi terkenang kalau waktu balita itu zaman Orde Baru itu sangat pintar memainkan jargon. Jadi semua orang pasti kenal lagunya. Ini pasti kenal juga Pak Gadut dan Dr. Indri. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Oh, apa cuma ibunya aja? Tapi biasanya dulu yang ikut posyandu memang ibu-ibu gitu ya. Targetnya di situ. Ternyata itu efektif sekali zaman saya masih kecil ya. Itu semua orang kenal. Ya, memberikan vibe positif juga. Jadi ingat kalau diare dikasih oralit. Nah, itu. Betul. Itu anu sekali itu. Sangat fenomenal. Di masa zaman Orde Baru itu zaman Orde Baru itu banyak sekali cara memasukkan satu nilai, satu supaya keteraturan, kedisiplinan itu memang melalui lagu. Apalagi memang waktu itu kan memang pemimpinnya militer ya. Jadi sangat ini kuat dalam menciptakan lagu-lagu berirama mars gitu. Bahkan pemilu mars. Posyandu ini juga agak mars dikit ini. Iya. Beatnya itu ceria ya. Beatnya ceria. Mau mendekati mars. Oke. Jadi kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Reno Yovial ya. Ini Bu atau Bapak ya? Tapi kayaknya Pak Reno Yovial. Pak Gadot, saya suka menghindar untuk mendengar lagu-lagu karena menurut saya itu membuat saya jadi addict. Padahal saya masih banyak pekerjaan lainnya. Jadi malah kurang konsentrasi dengan pekerjaan lainnya tersebut. Apakah ini juga menjadi salah satu efek samping yang tidak diharapkan? Ini kan yang kemudian sempat dibahas juga oleh ulama gitu ya, kenapa kok ada yang ulama memfatwakan haram, karena pada titik ini ketika melalaikan tanggung jawab, melalaikan kewajiban, nah ini menjadi tidak bagus. Efek sampingnya iya memang kadang-kadang begitu, apalagi kalau Pak Reno ini auditori ya orangnya. Jadi sangat peka terhadap. Maaf, ini ibu Reno. Saya tahu, teman saya. Oh, ibu Reno. Oh, ibu Reno. Apalagi kalau ibu Reno. Dia lima ini anggota apa? Iya. Dokter Reno Jovian. Oke, dokter Reno ya? Dokter Yofi. Oh, dokter Yofi. Oke, baik. Dokter Yofi, perkenalkan nih. Jadi kalau auditori itu biasanya peka terhadap suara dan kemudian kadang kepekaannya itu membuat etik. Sebetulnya etik ini sudah satu pilihan kata di mana berarti beliau aware terhadap dirinya. Jadi ini bagi saya adalah bagus. Artinya gini, kalau beliau aware, beliau sudah etik, maka ya tinggal dihentikan gitu. Yang penting adalah musik ini sifatnya hanya komplement saja, sifatnya hanya menghibur, walaupun bisa juga digunakan dalam tujuan-tujuan tertentu, asal frekuensinya memang adalah frekuensi-frekuensi binaural pitch atau frekuensi-frekuensi brainwave dengan tujuan khusus. Jadi kalau lihat pertanyaannya, memang yang beliau dengarkan kan adalah musik-musik yang disukai beliau, gitu ya, sehingga sangat nyaman dan bahkan etik, sehingga lalai atau bisa membengkokkan tanggung jawab atau kewajiban-kewajibannya. Nah ini saya yakin dokter Yofi sendiri
sangat paham kapan itu masih bisa dinikmati sebagai satu apa entertain dan kapan itu sudah mulai addict ya. Efek samping dari musik memang kadang kalau kita sangat menjiwai, sangat senang itu addict. Jadi lalai melakukan tugas-tugas lain gitu ya. Jadi seperti itu, Dok. Monggo Bu Dokter. Ya, ya, mungkin sebenarnya kita manfaatkan aja ya. Jadi musik itu tidak, kita tidak hanya fokus untuk mendengarkan musik, tapi kita mendengar musik tapi sambil melakukan aktivitas lain. Saya kira walaupun kita dengarkan berulang-ulang, tapi sambil kita beraktivitas, sambil mungkin mengerjakan pekerjaan rumah, mencuci, memasak, ya saya kira itu tidak berefek negatif. Nih, itu tadi tanggapan kedua narasumber kita ya. Ini ada pertanyaan lagi. Wah, ternyata masih ada dua pertanyaan, nanti kita Monggo. Ini dari Dokter Naomi. Anak saya masih usia 10 tahun, tapi suka lagu-lagu tahun 1980-an. Nah, ini kayak kan ya, jadi penggemar retro kayak saya. Mulai dari Beatles sampai sekarang gitu ya, dan lagu-lagu jazz. Apa makna hal tersebut dari aspek parenting? Monggo Pak Gadot. Ya sebetulnya kalau anak usia berapa tadi ini ya? 10 tahun. Nah, 10 tahun. Anak usia 10 tahun sudah ya, ini kan stimulusnya saja. Pastinya stimulus dari orang tuanya atau mungkin dari lingkungan sekitarnya yang terdekat yang memiliki otoritas. Lagu-lagu 80-an, lagu jazz, dan sebagainya. Mungkin coba deh tanya sama ayahnya. Mungkin ayahnya suka jazz juga. Atau mungkin ibunya. Jadi karena memang jazz itu musik yang cukup berat untuk diinterpretasi. Jadi kalau sampai seorang anak 10 tahun menyukai itu, saya pikir dari sisi seninya sih oke-oke aja. Malah mungkin kita telusuri bisa jadi memiliki kecerdasan musikal yang itu bisa jadi arah dalam meneruskan minat bakatnya nanti, mengembangkan minat bakatnya, karena seni itu, seni musik itu juga bisa mencerdaskan logika dan juga interpretasi yang lain, termasuk kecerdasan interpersonal, intrapersonal, itu saya pikir bagus. Artinya dari sisi aspek parenting, kalau memang sukanya 80-an, tinggal dipilih lagu-lagu yang itu liriknya memang lirik-lirik positif. Yang kedua, usahakan setiap mendengarkan lagu-lagu itu dalam suasana yang positif, sehingga ketika dia mendengarkan lagu itu lagi, kapanpun, dimanapun, yang muncul hanyalah anchor positif, bukan satu anchor negatif. Karena kalau anchor negatif yang muncul, malah justru kontraproduktif terhadap apapun aktivitas dia. Jazz saya pikir juga begitu. Saya juga penikmat jazz. Dulu saya termasuk ini Dok, termasuk waktu mahasiswa dulu suka sekali ikut jog jazz di Fakultas Kedokteran kayaknya. Sering sekali Fakultas Kedokteran dulu mengadakan resital piano atau Resital piano ada. Ya, itu namanya classical night. Kalau yang jazz itu jazz night. Ada juga jazz night. Nah, saya juga sering itu. Dan ternyata jadi ternyata untuk musik-musik klasik, jazz itu banyak dokter-dokter yang cerdas-cerdas itu sangat menyukai. Bahkan ketika istri saya operasi preeklamsi sesar itu juga dokternya pakai musik klasik. Iya. Oke, monggo Bu Dokter. Ada tambahan Dokter Indra? Ya, saya kira itu malah ada untungnya ya. Seperti tadi kita sampaikan bahwa lagu lama itu malah mungkin banyak lagu-lagu yang lebih berbobot dibanding lagu zaman sekarang ya. Karena menurut kita Bu. Iya. Menurut milenial belum. Iya. Ya tinggal seleksi lagunya aja. Ya berarti tinggal seleksi lagunya aja nih. Yeah. Nah ini ada lagi pertanyaan dari ini dari Departemen Forensik hadir juga di sini. Monggo. Ini Bu Suhartini menanyakan, selain nyanyi-nyanyi, sekali waktu anak saya lebih banyak lihat cerita atau lihat film. Nah, terkait hal tersebut, apa yang perlu diperhatikan oleh orang tua? Film sama cerita? Cerita. Yeah. Yeah. Film. Film itu, ya, film ini lebih kuat maksudnya, karena dia audiovisual. Visual speak louder.
speak loud, louder than words. Maka ini harus berhati-hati kalau film. Pertama adalah film ini harus didampingi. Film apapun itu harus didampingi. Kalau perlu orang tua melakukan survei dulu. Jadi kalau mau nonton film A gitu, nonton dulu orang tuanya. Jangan langsung nih nonton film ini gitu, enggak. Tapi orang tuanya nonton dulu kalau kira-kira oh aman, enggak ada pornografi, enggak ada kekerasan, sadistik. Nah, boleh nanti dia ini. Terus kemudian didampingi juga nontonnya. Kalau misalnya ada satu film pendidikan yang ternyata tidak bisa lepas dari peperangan misalnya. Karena memang misalnya peperangan bangsa Palestina misalnya. Atau G30S kemarin misalnya. Nah ini sangat dianjurkan banget supaya orang tua mendampingi nonton film itu agar ketika muncul satu fenomena yang dikhawatirkan itu memberi apa ya masukan yang multi interpretatif, orang tua bisa mengarahkan. Sehingga bagus memang karena film itu jauh lebih bermakna, lebih bisa memasukkan banyak makna. Namun juga karena banyaknya itu kadang ada hal-hal yang belum sahnya atau tidak baik itu ikut masuk ke dalam perilaku, ke dalam bawah sadar yang kemudian menumbuhkan personality yang berbeda. Nah ini yang perlu dijaga. Kalau cerita karena itu sifatnya lisan, membaca maupun mendengarkan itu jauh lebih bisa dikontrol karena imajinasinya jadi terkontrol, jadi lebih kreatif imajinasinya. Mohon maaf, kalau visual itu malah lebih terkontrol. Jadi kalau baca Harry Potter, buku Harry Potter itu, saya lebih suka baca bukunya daripada nonton karena imajinasi saya bisa lebih hidup gitu. Lebih liar ya. Lebih liar. Oh, kok nonton wah lah kok ternyata Harry Potternya seperti ini bentuknya gitu. Ya, biasanya kalau sudah membaca bukunya nonton filmnya terus kecewa ya. Kecewa. Karena interpretasinya enggak sesuai. Enggak sesuai. Nah, ya. Kalau anak mau dilatih kreativitas creativity thinking-nya, nah itu bisa menggunakan bacaan, bisa menggunakan dibacakan, diceritain gitu. Tapi kalau memang mau menangkap makna yang lebih dalam, lebih rasanya masuk, film memang lebih utama. Dan itu dalam satu penelitian yang mengubah mood seseorang ketiga. Satu, musik positif negatif, ya moodnya jadi positif negatif. Film juga begitu. Dan satu adalah bacaan. Nah, jadi nanti kalau anak-anak itu kok moodnya kok lagi nggak enak, apalagi anak kinestetik ya, baru mau belajar kalau sudah moodnya positif, nah bangkitkan mood itu dengan tiga cara ini, film, musik, bacaan. Gitu. Oh, Bu Dokter. Ya, ada tambahan Dokter Indra? Ya, memang itu tantangan ya di saat sekarang ya, karena sekarang ya kita tahu penggunaan media elektronik dan susah kita bendung ya, dan kita tidak bisa selalu mendampingi anak 24 jam. Ya, kadang anak-anak sudah punya HP sendiri sejak kecil dan dari media itu mereka bisa menemukan apa saja. Yeah. Ya, jadi ya di sinilah memang, mungkin ya, ya pentingnya golden age tadi kalau mungkin sejak dini waktu anak balita sudah kita tanamkan ini kan karakter yang baik, mungkin anak akan nanti bisa menyeleksi sendiri. Ya, dan saya setuju juga dengan Pak Gatot tadi bahwa cerita, buku cerita itu sangat-sangat penting ya, dan itu bisa juga melatih anak-anak untuk belajar membaca. Tapi mungkin pada awalnya kita memang butuh waktu yang lebih banyak, kita butuh perhatian, kita meluangkan waktu untuk mendongeng ya, baik dari buku apa saja saya kira ya. Itu terutama buku-buku yang memunculkan rasa ingin tahu pada anak ya. Ya ini pengalaman saya sendiri, mungkin ada buku petualangan yang mungkin seru asik buat anak-anak, atau mungkin buku detektif, yaitu nanti anak-anak akan muncul rasa ingin tahunya dan lama-lama dia mau belajar membaca sendiri, dia mau membaca sendiri. Ya, itu karena memang kita tahu bahwa media sastra dari buku itu memang lebih saya kira lebih optimal ya untuk membantu pendidikan karakter. Iya, iya, iya. Dulu kalau detektif saya suka membaca ini, Dok. Timas kawan. Ini cocok sama Ciro detektif, Dok. Jangan lupa. Oh iya, Ciro detektif. Ya itu. Terus mungkin
saya tadi kalau ingat tentang cerita ya, mungkin di Indonesia itu banyak koruptornya karena dulu waktu zaman kecil dibacakan Kancil Nyolong Timur. Nah, ya. Itu dong, betul. Kayaknya ada yang keliru ini. Masa, keliru. Oh ya kan Kancil kan image-nya di jadikan sosok yang pintar gitu ya. Tapi ngomongnya nah itu loh. Ini nyolong kok dianggap pintar ya. Itu harusnya enggak boleh gitu ya harusnya. Mungkin itu kan. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir karena kita sudah lebih waktu 10 menit nih saking asiknya ya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Terjebak Nostalgia. Wah. Pakai nama samaran ini. Dok, saya suka teringat mantan kalau mendengar lagu yang romantis. Nah, bagaimana cara melupakannya? Nah, ini ya, benar, ini masalah trauma ini. Ya. Ya tadi itu kalau kan kita itu punya anchor ya, ada anchor positif, ada anchor negatif. Jangkar emosi positif ada jangkar emosi negatif. Kalau jangkar emosi positif kayak tadi, mungkin waktu menikah itu diiringi gamelan tertentu, musik tertentu, atau mungkin pas wisuda ada musik tertentu, atau mungkin pas apa melahirkan ada musik tertentu dan sebagainya. Nah itu positif. Nah untuk mantan, ketika pas lagi putus dengan mantan kok ya pas putus-putusnya denger yang melo, maka sejak saat itu dan seterusnya, itu lagu menjadi lagu yang menandai putusnya itu. Hmm. Ya, sebetulnya nggak produktif sih kalau sampai kita apa menghindari lagu itu agar tidak teringat mantan. Tetapi kalau memang belum bisa merilis emosi negatif waktu itu, ya lebih baik hindari lagu itu dulu sampai kita punya power yang cukup untuk bisa rilis gitu ya. Saran saya tinggal merilis sebetulnya dari sisi psikologis, merilis emosi waktu itu, artinya merilis itu ya memaafkan peristiwa itu. Siapapun yang salah, yang dianggap salah, dimaafkan. Kalau kita pun kita maafkan. Kalau peristiwanya memang menyebabkan terjadi itu ya dimaafkan. Betul-betul semuanya ada hikmahnya. Dan langsung fokus pada hikmah gitu ya. Jadi merilis itu begitu. Satu, menerima kondisinya bahwa kita memang patah hati, itu harus diterima dulu, jangan denial. Kalau denial tambah sakit nanti. Diterima dulu bahwa patah hati. Kedua, diikhlaskan semua kejadian, kesalahan pada waktu itu, kebodohan kita, kecerobohan, dan sebagainya. Yang ketiga, fokus mencari hikmah dari kejadian itu. Ada mutiaranya yang harus kita ambil. Nah, itulah yang kita fokuskan. Maka kalau sudah kayak gitu, cek deh. Nanti cek lagunya di setel lagi kan nggak terasa lagi. Jadi, pertama memang harus mengikhlaskannya, menerima dan mengikhlaskan dulu. Nah, baru seperti itu. Ya, oke. Baru bisa rilis ya. Dokter Indra, mungkin ada tambahan, dok? Terakhir, dok? Tapi kalau mungkin hanya sekedar ingat aja, mungkin nggak masalah ya. Saya tidak terus mempengaruhi perilaku negatif yang lain ya. Atau mungkin bisa memutar lagu yang lain supaya ingat mantan yang lain mungkin. Ingat yang lain ya. Kalau ingat yang lain. Saya kira setuju dengan Pak. Oke. Ya begitu ya, Mbak atau Mas terjebak nostalgia ini, saya nggak ngerti jenis kelaminnya apa. Diskusi kita kali ini sungguh sangat apa ya, asik gitu ya, dan menarik sebenarnya, Pak. Hal ringan tetapi sebenarnya relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan ini sebenarnya bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum mengakhiri tentu saya perlu menyimpulkan, tetapi saya informasikan ya bahwa semua penanya tadi akan mendapatkan transferan pulsa dari panitia. Ya, nanti ditunggu ya, nanti akan dikontak oleh panitia ya. Ya, cuma kecil sih, tetapi apa namanya? Semoga menjadi sesuatu yang positif ya. Positif buat rekeningnya. Oke, bisa saya simpulkan dari diskusi kali ini, ternyata lagu itu bisa mempengaruhi pikiran kita ya, tadi lewat gelombang-gelombang tadi, baik secara beat, lirik maupun nuansanya ya, nuansa yang positif. Nah, sebagai orang tua kita harus memilih lagu-lagu yang baik ya, supaya nanti anak-anak kita juga bisa menangkap kebaikan dari lagu-lagu tersebut ya. Nah, mungkin untuk menutup acara ini saya akan menyanyikan lagi lagu.
yang vibe-nya itu positif ya, dari Demas. Ya. Oke. Masuk. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Terima kasih Pak Gadot dan Dr. Indra. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.